mengajarkan Steve bagaimana cara menggunakan aplikasi Microsoft ini, Microsoft Launcher ya. Jadi kita tahu perusahaan itu jangan berhenti beroperasi. Tapi mungkin informasi dari kalian bahwa Windows 10 akan sudah berhenti beroperasi karena satu bulan tahun depan ya. Tapi mungkin salah besar kan dari September itu kan aku soalnya kan aku kan mesti ke Intel itu kan memori buat kalau misalnya kan sebenarnya mau ubah laptop aku tuh kan dari Windows 10 ke 11 ganti tapi nggak jadi karena tahun 10 ini. Nah jadi direncanakan nanti kemungkinan tahun kalau misalnya libur akhir tahun baru tuh selesai bisa aku main bisa mengubah ini tapi bukan servis mengubah format software laptop aku sama apa ayahku ke Windows 10 ke 11 kenapa karena kan tahun 2025 tuh kan harusnya kan Windows 10 jadi tutup jadi ini maksudnya kita bakal bahas juga tentang Microsoft Launcher. Apa itu Microsoft Launcher? Itu merupakan aplikasi keluar Microsoft Corporation yang sama halnya dengan launcher-launcher lain tapi bentuknya bisa berubah. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Pertama, kalian buka dulu konsol kalian seperti ini ya. Kalian buka Google Play Store ya. Kalian buka Google Play Store seperti ini. Dengan Google Play Store atau App Store buat kalian yang tahu kalau itu bisa menggunakan Apple tapi yang menggunakan Apple itu di Play Store. Kemudian kalian cari ketik namanya adalah ini Microsoft Launcher ya. Microsoft Launcher Android ya. Nah, jadi Microsoft Launcher itu apabila seperti ini, seperti kalian lihat. Jadi Microsoft Launcher ini memiliki fitur-fitur yang sama halnya dengan ini. Ada banyak seperti ini ya. Ini itu contohnya seperti sama kayak Windows, cuma ini di HP Android tablet. Nah, kemudian kalian klik install ya. Tapi pilih device dulu, device-nya mau yang mana. Tapi sebagian device pilih kita sendiri ya, daripada orang lain ya. Atau kalian kalau ada tambahan tuh kalian bisa ini pilih tablet seperti ini. Kalau kalian klik install baru yang digunakan ya. Lalu juga baru kita akan munculkan menu Microsoft Launcher seperti Windows pada umumnya laptop ya. Tapi mungkin saya akan kasih lebih dalam karena tampil gambar aku penuh. Nah, jadi dan yang paling penting sekali jika kita mau install sama aja dengan Google Play Store itu saat terakhir. Nah, jadi kenapa Microsoft Launcher itu cukup menjadi PC atau laptop ya? Jadi Microsoft Launcher itu sama halnya dengan kalau kita sudah beli HP baru, misalnya HP yang lebih kualitasnya dari yang sekarang ataupun yang baru ya, HP cadangan. Jadi HP cadangan itu kalian harus wajib mendownload apa namanya Microsoft Launcher itu supaya pekerjaan seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint nanti kalian akan gaskan juga aplikasi-aplikasi di proses selanjutnya di My Diary ya. Tapi untuk sekarang kalian aktif dulu biar lebih gampang pekerjaannya untuk keperluan sekolah, kuliah atau kerja atau misalnya atau kalian butuh istirahat ya. Jadi kesimpulannya ini Microsoft Launcher itu merupakan Microsoft yang lebih terbaik, lebih efisien selain dengan Windows biasa itu supaya bisa pekerjaan kita tuh membuat kerja atau bisa perjalanan jauh atau bukan ini juga bisa menghemat ini menghemat waktu untuk kembali untuk mencari warnet dan juga menghemat waktu untuk membuka laptop di pesawat ataupun di kereta karena kan biasanya kan kalau di pesawat itu memakai laptop itu dilarang ya karena tuh bisa membebani kapasitas pesawat. Jadi itu aja tuh.